lagi di channel aku. Nah, karena kemarin banyak banget yang nanya, gimana sih pakai microwave oven ini untuk manggang bolu? Oke, mau tahu caranya gimana cara bikin kue bolu dengan mode konveksi? Ikutin terus videonya sampai akhir. Oke. Oke, sebelum kita bikin kuenya, kita harus panasin dulu microwave ovennya. Caranya gimana? Gini caranya. Caranya, di sini kan banyak tombol nih. Kita pilih yang convection atau combination ini. Dipencet. Nah, di sini kan dia nunjukin suhu tuh. Kita puter sampai ke angka 180 derajat Celcius. 180 derajat Celcius, terus tekan confirm. Dan kalau untuk memanasin ovennya doang, kita timernya di 000 aja. Di confirm lagi, dan dia langsung manasin sampai ke 180 derajat Celcius. Dia udah ngeset di 180 derajat Celcius. Kita masukin ya. Di dalam udah panas. Terus kita lanjut baking lagi. Kita pilih lagi convection atau kombi yang di sini. Pencet terus suhunya di stop dulu ya, yang tadi diulang, terus suhunya kita set ke 180 lagi. Nah, sekarang kita set di waktunya selama kita set 30 menit. Oke, confirm. Udah matang kayaknya, coba kita lihat ya. Oh, nah tadi kita bikinnya cuma 125 gram, jadi ngembangnya cuma setengahnya, setengah loyang. Kita keluarin. Ini panas ya, jadi jangan lupa pakai pelindung batangannya. Oke, padam.
dia penampakan kue bolunya ala Miss G. Kita menggunakan tepung almond yang low karbohidrat. Terus ini dia penampakannya. Kenapa kecil? Karena kita cuma makan berdua doang. Jadi kita bikinnya kecil aja. Tapi lucu kan? Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa di like dulu dong sekarang dan di subscribe di channel kita, Mrs. G, karena selanjutnya kita akan share lagi bahan-bahan masakan pakai microwave oven kita. See you!